Berikut adalah keputusan perlawanan Liga Super Malaysia 2024 hari ini, pada minggu ke-5, Jumaat 12 Julai 2024. Untuk keputusan perlawanan Liga Super hari ini, terdapat perlawanan antara Kedah Darul Aman FC, menewaskan Kelantan Darul Naim FC dengan jaringan akhir 3-0, jaringan Kedah Darul Aman FC, dijaringkan oleh Ghazali pada minit ke-10, kemudian Syafiq Ahmad pada minit ke-58, dan Sony Norda pada minit ke-73. Sementara itu pada perlawanan sebelumnya, Kuching City FC menewaskan PDRM FC dengan jaringan akhir 2-0. Maka untuk jadual perlawanan seterusnya, pada hari Sabtu 13 Julai 2024, akan berlangsung perlawanan antara Sri Pahang FC vs Negeri Sembilan FC, jam 5.30 minit petang waktu Malaysia, secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go. Seterusnya, perlawanan diteruskan antara Sabah FC vs Johor Darul Takzim, jam 8.15 minit malam waktu Malaysia, secara langsung di Astro Arena Bola 2 dan Astro Go. Dan ada perlawanan antara Perak FC vs Penang FC, jam 9 malam waktu Malaysia, secara langsung di Sukan RTM dan TV OK. Kemudian bagi penjaring terbanyak sementara Liga Super Malaysia 2024, terdapat nama Heberti dengan 3 gol, Paulo Josu 3 gol, Ifedayo Olisegun dengan 3 gol, Bersun Silva 2 gol, Fernando Forestieri dengan 2 gol, Juan Muniz 2 gol, dan Manuel Gasparini dengan 2 gol. Dan berikut adalah kedudukan Liga Super Malaysia 2024 selepas perlawanan hari ini.